وسلم على آله وصحبه الكرام، صلى الله من أرواح المشايخنا معلمنا، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى، مكة سورة yang ke-30 dalam kurungan kata مؤلف رضي الله عنه. Kata mu'alif radhiyallahu anhu, bahkan adalah dengan dirinya serta mereka itu dan hati apa yang terlebih jauh daripada mereka itu. Dan demikian itu demi umurku, pekerjaan yang amat payah dan kehidupan yang banyak kekeruhan. Dalam pengajian kita yang dulu, kita masih lagi duduk dalam masalah uzlah dengan manusia. Jadi manusia ini salah satu perkara ataupun asbab yang membuatkan kita jauh dengan Allah. Disebut oleh ulama, perkara yang menghalang kita daripada dekat dengan Allah ataupun perkara yang boleh menghalang kita daripada hampir kepada Allah, yang disebut oleh ulama, iaitu empat yang masyhur: dunia, nafsu, syaitan dan makhluk. Maka makhluk ini manusia, yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Minhaj ini. Maka manusia ini kebanyakannya bawa kita jauh dengan Allah. Jarang kita dapat manusia yang bawa kita hampir dengan Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi sebut berkenaan dengan manusia akhir zaman ini. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman ini? Nabi sebut bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil-ghuraba. Zaman inilah. Nabi kata telah datang Islam itu, bermula Islam itu dalam keadaan yang gharib, iaitu dalam keadaan yang asing. Manusia semua menolak benda asing ni. Benda asing ni manusia semua tolak, benda tak biasa buat. Dan Nabi kata akan datang balik, ia akan bermula asing balik. Maka Islam ni, siapa yang beramal dengan Islam, dia akan diasingkan oleh masyarakat, tidak relevan dan sebagainya. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing ini. Nabi ulang sampai 3 kali, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, untunglah orang yang asing, yang orang sungguh-sungguh bermujahadah, ya, agar ia dapat Islam sepenuhnya, iman sepenuhnya. Zaman inilah yang Nabi sebut, Nabi kata umat aku akan ikut Yahudi itu sedikit demi sedikit. Zaman ini. Dan kita lihat benar apa kata Nabi, bahawa umat Islam zaman ini meniru akan Yahudi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit umat Islam tiru Yahudi. Ya, inilah, ya, bahawa
yang Nabi sebut tanda-tanda bahawa dunia ini terlalu akhir bagi kita, iaitu bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin tanda akhir, dan Nabi sebut dalam hadis, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Baik itu penjara bagi orang mukmin, duduk dalam penjara ini adalah satu perkara yang amat sukar. Susah, payah, kena ikut peraturan. Tidur kena ikut peraturan, baju pakai semua kena ikut peraturan. Wa jannatul kafirin, dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir nak buat apa buat dalam dunia ni? Nak buat apalah, sebab jannah bagi mereka. Tapi tidak ada satu nikmat pun besok yang Allah akan bagi di akhirat. Inilah perlu kita muhasabah diri kita baik-baik. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab semua orang akan balik kampung asal. Kampung asal itu. Makno, kampung asal mana-mana? Selangor, Terengganu. Nampak. Saya tanya dengan makno mana kampung asal. Kalau makno tanya saya, "Ustaz, kampung asal mana?" Syurga. Yang tu kampung asal dalam dunia. Yang ni kampung asal perjalanan musafir kita. Ya. Nabi Adam AS berasal daripada syurga. Ya. Hawa berasal daripada syurga. Dan semua orang, kita semua akan menuju kepada jannah Allah. Maka untuk kita balik kampung. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti." Orang yang berakal, mereka ini man dana nafsahu, dia beramal, dia lawan sungguh-sungguh hawa nafsunya. "Wa amila lima ba'dal mauti," dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Kerana apabila kita mati, bermula musafir kita pada alam yang lain. Sudah hampir kepada kampung asal kita. Maka nak balik kampung kena bekal yang baik. Macam kita nak balik kampung raya Aidilfitri baru ni. Allah, dengan beg baju Masya Allah. Anak-anak semua kita bawa persiapan kenderaan, persiapan pakaian. Seronok kita nak balik kampung tuan-tuan. Dalam kereta kita buka lagu raya, dam-dam-dum bunyi merecun, kedebum meninggal terus. Accident. Seronok tuan-tuan kita nak balik kampung. Bagaimana orang mukmin dia akan berasa seronok sebab dia nak balik ke kampung asalnya, iaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, adakah kita terfikir perkara ini dalam kehidupan kita? Ataupun kita tak pernah fikir langsung. Tidak ada masuk di dalam pemikiran kita. Tak ada duduk dalam kotak fikiran kita tentang kampung kita yang asal ini, yang kita nak balik, yang kita nak tuju, yang kita nak pergi. Kalau tuan-tuan tak ada tuan-tuan, Allahu Rabbi, di manakah kita pada sisi Allah? Manusia akan tinggalkan kita seorang demi seorang. Sebab itu Nabi kata, apabila matinya Adam, terputus segala amalan. Melainkan tiga perkara masyhur, tuan-tuan pun tahu. Sedekah jariah, Allahu Rabbi, apa dia, ilmu manfaat, Allahu Rabbi, apa dia, anak yang salah. Yang ni yang tak putus. Sebab itu sahabat kita dalam dunia, perkara yang kita sibuk-sibuk dalam dunia, dua perkara, iaitu manusia, makhluk dan harta. Kita sibuk dengan kawan kita tuan-tuan. Kita ada kawan karib, minum bersama. Hala. Kalau tak jumpa dia satu hari, kita mesej dia, "Engkau apa khabar?" Kalau tak dapat mesej, kita susah hati tuan-tuan. Kita akan pergi rumah dia, ziarah dia, ketuk pintu rumah dia, sakit ke apa ke kawan aku ni. Tapi setelah kematian kita, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh buat macam tu. Buat macam mana ustaz?
pergi rumah kita, kita cuma tukar alamat dia. Daripada Seksyen 8, kita tukar tanah perkuburan, Seksyen berapa tuan-tuan? 21. Tukar Seksyen tuan-tuan. Duduk Seksyen 8. Kemudian kita akan pindah Seksyen 21. Kawan kita tak datang Seksyen 21. Masa kita meninggal, hari pertama saja dia datang. Dia hantar kita, kemudian dia buat-buat yo-yo-o, nangis. Tahu yo-yo-o, pura-pura. Nangis, kemudian memang karib sungguhlah. Sebulan dia tak datang tengok kita tuan-tuan. Ustaz, kena datang, kena datang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran pada kubur sahabat di tanah perkuburan. Masa kita hidup, dia belanja kita. Allah berebut nak belanja kawan baik ni. Allahu Rabbi. Kita nak bayar, dia nak bayar, kita nak bayar, dia nak bayar. Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Selepas kita mati, dia tak belanja kita pun. Dia tak belanja kita pun. Ustaz, nak belanja apa Ustaz? Belanjalah Fatihah. Belanjalah Kulhu. Kawan ni dah tak boleh dah, donat Dunkin dah tak boleh. Dah tak boleh dah, nasi Arab dah tak boleh tuan-tuan. Yang dia nak Kulhu dari sahabat yang baik. Dia nak Fatihah dari sahabat yang baik. Tahlil dari sahabat yang baik. Sebab itu hadis tentang yang Nabi kata apabila mati kita terputus amalan melainkan illa bithalathin, iaitu masuk waladun salih. Maka Ibn Abbas berkata termasuk dalam golongan waladun salihun, iaitu kullul muslimun. Tiap-tiap orang Islam ini mendoakan bagi orang lain masuk situ. Harta yang kita kumpul dan kita sayang tak bawa masuk dalam kubur, tapi siapa teman kita, iaitu amal soleh tuan-tuan. Amal soleh tuan-tuan, yang ni amal soleh tuan-tuan, yang mengaji malam ni masuk walaupun tidur. Mengaji 5 minit tidur 10 minit. Mengaji 15 minit tidur 25 minit. Jadi faham separuh-separuh. Masya Allah. Berkata Syekh kami dalam wasiatnya, hai anakku, kata, hidup olehmu serta ahli zamanmu, yakni orang yang semasa, orang yang samamu, dan jangan kamu ikut dengan mereka itu. Hidup sezaman tapi jangan ikut, jangan ikut masyarakat. Tak pula zaman kita, zaman yang penuh fitnah. Cik tuan, zaman ni penuh fitnah tuan-tuan. Baru ni Masya Allah, orang tanya saya, Ustaz, seorang perempuan yang pakai purdah pergi tengok wayang. Saya bagi contoh macam ni. Satu laki-laki, satu orang perempuan. Seorang perempuan ni dia pakai miniskirt, memang rok habis dia. Hak laki-laki ni rambut dia ala-ala mohak macam tu. Dia bercinta pegang tangan tuan-tuan. Pegang tangan jalan. Kemudian tuan-tuan jumpa pula ada satu yang ni pakai kepiah, yang ni pakai tudung labuh, couple juga tapi tak pegang tangan. Mana fitnah yang boleh mendatang yang lebih besar? Tuan-tuan. Tentu hak pakai kepiah ni. Tapi mereka alasan banyak. Dia kata couple Islamik. Dia lawan Allah terang-terang. Walhal Allah dah sebut dah. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Dalam Quran Allah tak sebut jangan berzina. Jangan dekati zina. Maknanya dating tu jalan dekat zina. Tapi secara tidak langsung kita jawab akan Al-Quran yang ni Islamik.
Tak apa, dia kata di tempat orang awam, bukan di taman bunga gelap-gelap, tempat orang ramai. Islam membenarkan. Ha, sebab dia mengaji UIA. Oh, kos apa tak tahulah, engineering apa. Ha, dia bawa hujah yang tu. Boleh, dia kata. Walhal Allah sebut la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, zaman ni zaman orang gila, tuan-tuan. Orang pakai nikab pergi tengok wayang. Eh, saya bawa isu ni di satu masjid. Ya. Langsung ada satu orang perempuan, tuan-tuan, dia cakap, "Ustaz, salah ke?" Salah ke ustaz, kita yang nak pakai tudung labuh ni ustaz masuk panggung wayang, tengok wayang? Saya tanya, cerita yang akak tengok tu cerita apa? Cerita perang-perang ustaz. Yang ni nak tanya perang yang macam mana? Kan boleh jadi orang tua-tua ni pun. Perang tembak-tembak ni ustaz? Baik. Saya pun tanya, cerita hak perang tembak-tembak ni, hak perempuan dia pakai niqab tak? Tudung labuh, jubah, tutup aurat. Cerita orang putih mana ada tutup aurat ustaz? Kalau kita tengok aurat laki-laki atau kita tengok aurat orang perempuan, hukum dia ha? Haram tak tuan-tuan? Tuan-tuan jawab, aku tak nak jawab. Haram tak? Haram. Lalu saya kata haram, dia kata kalau macam tu ustaz, tengok TV pun haram lah. Siapa kata halal? Tengok TV pun haram lah ustaz, tetaplah haram. Sebab cerita yang di dalam televisyen semua free hair. Betul tak? Ha? Betul kata ulama terdahulu, akhir zaman besok, panggung wayang orang akan bawa di rumah. Masjid-masjid berada di padang-padang bola, tukar balik. Dulu panggung wayang berada di padang-padang. Mana? Ini ulama dulu dia fikir. Ulama dulu dia fikir benda ni. Betul, sekarang ni zaman ni zaman gila tuan-tuan. Saya minta maaf lah tuan-tuan, saya cakap ni tuan-tuan tak setuju ke nak setuju, saya tak suruh setuju. Saya tak suruh setuju. Ini pandangan saya. Tuan-tuan, kalau tahun 80 dulu, tuan-tuan di kampung, tuan-tuan tengok Pak Imam masjid main gitar tepi jambatan masjid, tuan-tuan cakap apa Pak Imam ni? Tahun dulu-dulu lah, sebelum maghrib, lepas asar, Pak Imam masjid ni, dia kan Pak Imam biasa lah tuan-tuan, dia pakai serban Pak Imam ni. Pak Imam dulu dia pakai serban, orang panggil lebai kalau tak pergi haji. Kalau dah haji orang panggil haji. Kalau tak pergi haji orang panggil lah lebay. Duduk kat jambatan main gitar kapuk tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan masa tu kita kecil tuan-tuan. Tuan-tuan remaja lagi. Saya kecil, tuan-tuan remaja. Tuan-tuan akan cakap apa? Tuan-tuan cakap lah. Tuan-tuan cakap, bukan saya cakap. Tuan-tuan cakap. Zaman tu. Tuan-tuan kata apa? Gila Pak Imam ni. Zaman sekarang kita kata apa? Tuan-tuan cakap. Best. Bagus. Sampai matlamat. Selalu kita dah dengar perkara ini. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat yang baik, cara kena baik. Cara yang baik iaitu cara yang mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah itu akan datang lebih besar. Dia akan datang lebih besar. Ini pandangan saya dan jawapan daripada tuan-tuan, bukan daripada saya. Tuan-tuan hak jawab tadi. Saya suara pun nak habis. Kemudian kata ia, apa yang terlebih payah kehidupan ini, satu orang yang hidup dan mengikut ia dengan segala orang mati, nampak? Jangan ikut dia, sebab zaman itu zaman semua orang mati. Apa yang mati? Hati mereka mati, tak ingat Allah. Hati mati, tak? Ya?
tak ingat Allah, tak hampir dengan Allah. Allahu Rabbi. Kan? Ta'awuzubillah tuan-tuan. Kita ni banyak benda salah. Banyak benda yang kita buat kesilapan-kesilapan kita. Tuan-tuan, lepas itu 2-3 hari ni saya bawa perkara yang sama. Kalaulah setiap perkara tuan-tuan yang kita nak mesti dengan jalan meminta dulu. Pastinya banyak perkara yang kita terlupa minta. Malam tadi tuan-tuan, tuan-tuan tidur, tuan-tuan minta hidup tak hari Selasa ni? Sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan minta tak, ya Allah, hidupkan aku besok? Mana ada? Ya Allah, besok bagi aku makan 3 kali sehari? Mana ada? Inilah hebatnya Allah, rahmannya Allah, kasihnya Allah. Walaupun kita tak minta, Allah bagi dekat kita keperluan kita, dicukupkan segala perkara kita. Nampak tuan-tuan? Orang minta baru dapat, itu pun belum tentu dapat. Nampak tuan-tuan? Hebatnya Allah. Kalaulah dengan jalan minta baru dapat. Itu kata hebat Allah. Hebat Allah Ta'ala. Syukur dengan Allah Ta'ala. Asya Allah. Itu kena selalu ingat Allah. Betul ulama' dia sebut, hati ini bagaikan ladang. Hati ini bagaikan ladang, yang mana ladang tu kena siram dengan air. Air apa tuan-tuan? Air zikrullah. Jika tidak, bila kita siram dengan air zikrullah, nescaya ladang ini subur dan menghasilkan buah. Buah apa tuan-tuan? Hati ini akan lahir buah takwa. Akan lahir buah-buah mahmudah. Tapi kalau kita tidak siram dengan zikrullah, air zikrullah, dia akan jadi semak samun. Dalam tu lah ada ular. Dalam tu ada kala jengking. Dalam tu, yang ni lah. Pendendam datang, hasad datang, kepentingan pada diri datang, menjual agama dan sebagainya. Sebab hati itu tidak disiram dengan zikrullah. Nak zikir, tuan-tuan. Tak boleh zikir lisan, zikir hati. Tuan-tuan duduk sambil duduk-duduk menung kan. Ustaz ni bila nak berhenti, dia kata. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Dup jalan bersama dengan dekupan jantung, tuan-tuan. Satu dup Allah, dup Allah, dup Allah, dup Allah. Masa itulah Allahu Rabbi. Maka seolah-olah zikir itu berjalan pada seluruh saluran darah kita. Semua mengalir tuan-tuan. Hati ini berdetik Allah, 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 Allah. Besok kalau kita mati ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Bolehlah jawab Allahu Rabbi. Masa hidup kita selalu ingat Allah. Saya malam ni nak tinggal tentang satu selawat. Jika mana kata ulama, siapa yang membaca selawat ini sebelum dia nak meninggal dunia, maka datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah dia. Selawat ni tuan-tuan baca setiap lepas sembahyang 7 kali ataupun 1 hari 7 kali. Ini paling pemalas lah, tapi nak jumpa Nabi Muhammad. Kita ni kalau dengar akhirat ni, dia memang macam tu. Dia malas kan. Dan pada setiap malam Jumaat tuan-tuan baca 100 kali. Setiap malam Jumaat tuan-tuan baca 100 kali. Saya baca 3 kali, tuan-tuan ikut pelan-pelan. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. Apa kata ulama, sebelum kita nak meninggal dunia, tuan-tuan, Nabi datang ziarah kita dulu. Yani kita bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kebanyakan ulama mengalami perkara ini. Kebanyakan ulama, semua mereka ini kebanyakannya sebelum mereka nak menemui Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang seolah-olah menjemput mereka-mereka ini untuk balik kepada Allah. Allahu Rabbi. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Allah, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, kita nak balik dapat salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala عند سكرات الموت. Ketika kita nak bertemu Allah, maka malaikat datang memberi salam kepada kita. Allah, indahnya pertemuan kita dengan Allah. Indah, tuan-tuan. Pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita hendak, tuan-tuan, kita bacalah. Masya-Allah. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bercampur olehmu akan manusia dan hilangkan mereka itu. Campur-campur. Tapi hilangkan mereka itu, maka jangan terpaut dengan manusia. Banyak boleh tak sarah benda ni. Jangan hilangkan manusia, maksud jangan letak manusia dalam hati dalam segala hal. Jangan kerana manusia, jangan buat kerana manusia, jangan berharap dengan manusia. Pasti letakkan sepenuh harapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sebagai wasilah, asbab sahaja. Asbab. Asbab sahaja. Sebab itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, puji dan cela bagi dia sama. Puji, orang puji dia macam tu juga. Orang maki dia pun macam tu juga. Bagi dia, manusia ni tak boleh bagi bekas dengan aku. Tapi yang dia takut adalah kejian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dia takut. Manusia puji aku masa aku hidup, dia lepas hidup, lepas aku mati dia tak ada dah puji kita. Apa tuan-tuan? Allah, tuan-tuan, tuan-tuan kan dengar khabar baru ni. Allahu Rabbi. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh, tuan-tuan, meninggal dunia. Tuan-tuan khabar tak? Tuan-tuan dengarkan cerita. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, tuan-tuan, 2-3 hari penuh dengan gambar almarhum. Hari ni ada tak gambar almarhum? Orang lupa dah, tuan-tuan. Berapa hari dah meninggal? Berapa hari dah? Mohong lah. Ingat sekejap ya, tuan-tuan. Yang ni fitrah lah. Yang tu tok guru, tuan-tuan. Kita ni tok garu.
Siapa nak ingat kita tuan-tuan? Yang ni Tok Guru, paling-paling orang duk hangat pun seminggu tuan-tuan. Lepas tu, habis ya? Isu Pokemon pula. Penuh satu wall, Pokemon Go. Habis dah orang lupa ulama'. Walhal, ulama' yang meninggal ini menandakan bahawa saat terlalu akhir dan ia tandanya untuk dikiamahkan oleh Allah dunia ni. Dunia ni nak kiamat dah. Kan? Yang Nabi kata, besok sampai akhir zaman, ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah? Dengan dimatinya orang-orang alim. Orang alim mana ustaz? Iaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang ada sifat-sifat yang mewarisi akan awsafi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kena angkat. Sekarang ramai kita tengok sampai surau masjid tak cukup program. Nabi dah sebut akan sampai satu saat, satu zaman hampir kiamat. Nabi kata, qalilun ulama wa kathirun khutaba. Sedikit ulama tetapi ramai khatib-khatib, orang yang boleh bercakap dengan agama. Ramai. Ini disebut oleh Nabi satu persatu dalam hadis tuan-tuan. Ini yang berlaku. Kita tengok dunia ni tuan-tuan, Nabi dah sebut dah. Tetapi bagaimana perjalanan akhirat kita? Agak-agak kita selesa tak tuan-tuan kat sana? Agak-agak kubur kita ada aircon tak macam surah Ar-Rahman? Sedap duduk tuan-tuan. Agak-agak kita boleh selesa tak duduk di kubur macam mana kita selesa duduk malam ni? Sedap, relax, layan. Kita layan diri kita. Ustaz nak cakap lama mana cakap lah, dia kata. Macam itulah orang yang salah. Masuk-masuk orang tinggalkan kita, tujuh langkah datang malaikat, lalu malaikat berkata kepada dia, wahai fulan bin fulan, tidurlah kamu macam pengantin baru. Apabila berlakunya kiamah, kita akan terkejut tuan-tuan. Oi malaikat, apa ni? Dah kiamat dah, bangunlah. Allah sekejapnya. Sekejapnya nak rehat. Ni orang yang beriman. Ni yang kita takut sangat ni sekarang ni tuan-tuan. Hak yang benda dunia yang berlaku ni Nabi dah sebut satu-satu lah. Satu-satu Nabi sebut. Dan hilangkan mereka itu dan agamamu itu. Jangan berkata akan mereka itu, yakni jangan kamu zahirkan akan mereka itu. Maka inilah faedah yang memadakan bagimu. Bila kita hampir dengan mereka, agama kita jadi hilang. Hilang. Banyak kita bercampur dengan manusia sebab kita tak kuat. Tak kuat. Kita seorang, 10 orang ngasak kita tuan-tuan. Habis. Habis tuan-tuan. Minta maaf lah saya dah cakap ni tuan-tuan. Puas dah kita kata dah. Kita memang tak tengok perempuan buka aurat, tapi kita tengok laki-laki buka aurat. Saya tak tengok perempuan ustaz buka aurat. Saya tengok laki-laki yang buka aurat. Orang laki pakai seluar pendek, haram tuan-tuan. Haram. Kita tak kuat tuan-tuan nak tinggalkan benda tu. Tak kuat kita. Tak kuat tuan-tuan. Habis tu Masya Allah. Ustaz cakap apa ni? Tengok bola kat stadium sampai bergaduh. Cukup lah tinggal dah lah.
Tak payah sampai bayar-bayar sampai RM5-60, tak payah nak beli baju lagi, nak beli ini apa, selendang. Dia orang pun pakai ridak juga. Selangor dia ridak, ada ridak Selangor, Terengganu ridak Terengganu. Dia ada ridak masing-masing. Ikut kelab lah. JDT dia ada, dia ada selendang ni. Dia macam-macam selendang. Bayar lagi tuan-tuan. Kita pergi tengok 1.5 jam ni. Tengok tuan-tuan. Mana hak boleh kita tinggal? Kita tinggal lah puluhan ribu manusia. Boleh kita tinggal? Kita tinggal. Kita ni banyak kesalahan. Banyak sangat kesalahan itu, kesalahan ini dan sebagainya. Kita bukan orang yang sempurna tuan-tuan. Saya bukan orang yang sempurna. Tuan-tuan saya tak tahu. Banyak kesilapan kita, banyak kesalahan kita kepada Allah yang kita tidak sedar. Mana perkara yang kita boleh tinggalkan, kita tinggalkan. Kelalaian, kita penuh kelalaian. Tuan-tuan, bagaimana yang Nabi sebut adab nak keluar rumah tuan-tuan? Nabi kata siapa-siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka malaikat mendoakan bagi kita. Apa kata malaikat kepada kita? Kamu di dalam hidayah Allah, kamu dicukupkan oleh Allah, kamu dilindungi oleh Allah. Dan malaikat kata kepada kita, watanaha anisyaitan, dan kamu dipelihara oleh Allah daripada tipu daya syaitan selama kamu keluar daripada rumah. Tapi nak baca yang tu pun susah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Dalam ramai-ramai kita ni boleh kira berapa orang yang baca masa keluar rumah nak datang surah Ar-Rahman. Nak datang surau ni keluar bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang tu benda sikit ya. Sebab apa kita tak boleh nak buat? Kerana macam-macam yang melupakan kita. Syaitan, nafsu dia datang, dia lupakan kita perkara kebaikan. Macam nak masuk surau ni, kita pun kadang tak baca doa, main terjah. Lagi-lagi imam dah takbiratul ula, mampus lah. Doa tak doa pun masuk juga, dia kata. Sama kan nak keluar ni, kita tak baca dah doa nak keluar masjid, keluar surau kita ni. Kadang-kadang kita tanya, ingat tak doa nak keluar surau? Tak ingat. Doa makan, insyaAllah 7 kali mati takkan lupa. Baik. Sikit saya nak berhenti dah. Sikit-sikit malam ni saya nak berhenti awal sikit tuan-tuan. Sebab saya lepas ni saya nak tolak ke Kedah. Tolak ke Kedah malam ni tuan-tuan, tolong doakan keselamatan perjalanan saya. Kemudian kataku, apabila bermasuk-masuk fitnah setengahnya dalam di dalam setengahnya, dan kembali pekerjaan, yakni pergi dan datang. Zaman ni zaman pintu fitnah terbuka luas. Zaman ni, inilah zaman fitnah, pintu dia dah terbuka tentang luas sangat. Mana yang tak ada fitnah zaman sekarang tuan-tuan? Allah, orang bijak. Bijak fitnah ni tuan-tuan, takut sangatlah. Baik tu jangan lupa tuan-tuan, jangan tinggal doa yang Nabi suruh kita baca di dalam tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin. Fitnatin apa tuan-tuan? Fitnatin nisa wa min fitnatid dunya wa min fitnatil. Kongsi sama-sama lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, janganlah tuan-tuan sorok-sorok. Tuan-tuan ingat saya hafal ke? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri, kubur dulu. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Yang ni
Minta lindung dari Nabi dah ajar dah 1400 tahun dulu. Nabi dah ajar dah. Ataupun doa yang tuan-tuan hafal. Dalam doa bertaus daripada segala fitnah. Pada ayat akhir, tuan-tuan kena baca yang Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal. Baru tuan-tuan bagi salam. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada fitnah perempuan. Tak kira lah perempuan tu, perempuan hak di luar rumah, di dalam rumah. Wa min fitnatid dunya, daripada fitnah dunia. Kenapa kita minta lindung dari fitnah dunia? Dengan keduniaan ni bawa kita lalai dengan Allah. Lupa yang kita nak balik jumpa Allah. Besok bila kita balik jumpa Allah, amal kita sikit sangat. Yang ni kita menangis tuan-tuan. Ketika kita nyawa sampai di gharah-gharah ni, gharah-gharah ni khalkum tuan. Pada ketika itu Allah tasawurkan kepada kita akan amal baik dah. Allah tasawurkan amal kejahatan kita. Pada ketika itu tuan-tuan, jika mana amal baik kita banyak, kita akan senyum. Kadang-kadang kita tengok ada jenazah yang meninggal dalam keadaan yang senyum. Tapi jika mana tuan-tuan kita paling kok kanan, kita tengok amal kebaikan kita, Allah sikit. Dan paling sebelah kiri amal kejahatan kita banyak sangat. Yang tu kita muka kita masam tuan-tuan, kita akan menangis tuan-tuan. Masa tu kita melolong dah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya aku. Yang ni lah. Yang ni Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Kan? Kita baca tiap hari Jumaat kan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dia sembahkan mukanya di hadapan Allah. Dalam tafsir Ibn Kathir ni, muka ni dia sembah ke tanah ni, tangan tanah tengok dah. Malu orang tengok dia. Kemudian dia menjerit di hadapan Allah sambil dia sembamkan wajahnya, sebabkan dia rasa rugi sangat. Dalam dunia aku tak ikut apa Allah cakap. Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah orang yang sibuk cari keduniaan sampai lupa akhirat, orang cari pangkat sampai lupa akhirat, orang cari perkara yang akan ditinggalkan sampai lupa akhirat. Allah sebut dalam surah yang lain, wal asri innal insana lafi khusrin. Rugilah manusia ni demi masa, manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan amal salih. Amal salih kita sikit sangat, sikit. Semayang 5 minit tuan-tuan, semayang sunat. Ramadan kemarin kita boleh terawih 8 rakaat. Bulan ni tuan-tuan, ada ke lagi semayang sunat 8 rakaat kita? Dan kita akan menyeru di hadapan Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, Rabbana absarna, Tuhan kami, kami dah tengok dah, nampak dah azab Allah. Wa sami'na, kami dengar dengan telinga kami. Jeritan ahli neraka minta tolong, minta syafaat. Tuan-tuan, setengah ya, ulama mengatakan RM1 kalau kita hutang dengan orang, terpotong amalan 40 tahun. RM1 tu belum mengumpat lagi, belum kita memfitnah lagi, belum kita buat banyak benda lagi, belum kita kira ibadat kita lagi. Kalau satu hari ibadat ada 2 tahun 2 jam, kalau umur 24 tahun ibadat baru ada 2 tahun, kalau 48 tahun baru ada 4 tahun.
Kalau umur kita 72 tahun baru ada ibadat 6 tahun, yang ni kita nak banggakan, nak balik jumpa Allah. Yang ni kita akan menjerit di hadapan Allah, farji'na na'mal saliha. Kembalikan kami ya Allah, kami dah buat amal saleh, inna muqinun, kami dah yakin. Kan? Yang ni cerita akhirat tuan-tuan. Yang ni, yang saya duk cerita ni, semua orang akan tempuh benda ni. Siapa dulu dan siapa kemudian. Sama ada saya dulu yang tempuh benda ni ataupun tuan-tuan yang tempuh benda ni. Bila orang letak tubuh kita dalam liang lahat yang sempit, tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang mampu bantu kita pada waktu itu. Memang benar apa Allah cakap. Masa kita hidup, Allah bagi kita umur dan Allah bagi kita nafas ini, kita tak gunakan untuk buat amal salih. Kita rasa puas dah. Tidak tuan-tuan. Kita rasa amal salih kita banyak dah kan. Kita rasa puas kan. Puas dah. Kita rasa aku dah boleh dah masuk syurga Allah. Kita rasa seolah-olah kita senang dalam liang lahat. Sebab kita tak ada gundah apa pun. Kita tak ada gundah. Dan kita tak fikir pun hari ini. Dalam sebulan ni, tak ada duduk dalam kotak fikiran kita. Tak ada dalam kotak fikiran kita. Besok aku ni macam mana ya? Dalam liang lahat aku boleh baik ke? Aku boleh selesa ke? Ataupun aku susah di sana? Dan jika mana aku susah, siapa yang akan tolong aku? Kita tengok anak kita satu-satu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk ni, balik rumah tuan-tuan fikir, kemudian tuan-tuan bayangkan wajah anak tuan-tuan seorang-seorang. Kita tengok yang sulung, dia ni boleh ke tolong aku ni? Tengok-tengok tak boleh harap lah. Tengok pula nombor dua, tengok nombor tiga tuan-tuan, tengok pula menantu kita. Allah, aku tak boleh harapkan dia orang ni. Tengok kawan-kawan. Kawan-kawan ingat aku lebih kurang dalam 3 hari ya. Aku akan tinggal seorang-seorang. Macam itulah yang kita tinggalkan kawan-kawan kita. Tuan-tuan, setakat ni ya, pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni, tuan-tuan tolong doakan perjalanan saya malam ni ke Sungai Petani dalam keadaan yang selamat. Kerana saya bawa kereta sendiri. Jadi mudah-mudahan doa tuan-tuan ya, Allah kabulkan insya-Allah. Ya, dan tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan saya kuatlah. Pada akhir zaman ini dan kita tak kuat tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat sekeliling alam dan perkara-perkara yang berlaku, kita cukup tak kuat. Dengan fitnah yang datang, fitnah agama, mampukah aku bertahan Islam aku ni? Kita tengok keliling kita, kadang-kadang kita fikir, aku mampu ke bertahan Islam aku, iman aku ni sampai aku mati? Sebab kita tengok keadaan yang berlaku sekarang. Apa yang Nabi sebut, umat aku akan ikut Yahudi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Umat aku, Masya Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW, tidak tinggal pada Islam itu nama sahaja. Jadi tak boleh nak beramal dengan Islam. Dan kita malu nak beramal dengan Islam. Kita takut nak beramal dengan Islam. Dan kita tak bersungguh-sungguh nak beramal dengan Islam. Bila kita tengok pula anak-anak kita yang akan kita tinggalkan, mampukah mereka bertahan? Mampukah anak-anak aku ni bertahan menghadapi saat ini? Zaman kita sekarang, tuan-tuan patah balik zaman 20 tahun yang dulu. Kemasyarakatan dia, ukhuwah fillah dia, tak ada, dah hilang. Allah angkat, benar Nabi cakap. Akhir zaman besok kasih sayang Allah angkat sikit, 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 sikit. Antara umat Islam dah tak ada kasih sayang. Fitnah itu datang daripada kalangan orang alim. Banyak berlaku. Bila kita tengok, ya Allah, kuatkanlah kami, ya Allah. Yang tu ya doa. Sampai Allah cabut nyawa kita. Inda sakaratil maut. Supaya iman kita ni tidak hilang. Sebab ada dalam Quran kan, doa Rabbana la tuzigh qulubana
Ada dah. Tuan-tuan selalu dengar, tuan-tuan membaca kan? Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kan? La tuzigh qulubana. Ha. Jangan. Jangan apa tuan-tuan? Jangan sesatkan, jangan gelincirkan hati kami. Ba'da iz hadaitana. Selepas Allah datangkan hidayat. Ha. Sekarang kita boleh jadi orang surau. Dan tidak mustahil Allah boleh campak kita balik di padang-padang bola. Allah boleh campak kita di kelab malam, tuan-tuan. Tak mustahil, tuan. Tak mustahil. Dulu Allah kutip kita daripada padang bola, Allah bawa kita masuk datang surau. Dulu Allah kutip kita daripada padang golf, Allah bawa kita datang surau. Dulu Allah kutip kita dari tempat yang hina, Allah letak kita di dalam surau. Dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah campakkan kita balik daripada dalam surau ni. Allah boleh campak tempat yang paling hina di kalangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita sentiasa harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insyaAllah sebelum saya akhirkan kuliah saya, kita ulang selawat ini lebih kurang dalam 7 kali. Dan sebelum kita ulang selawat kita 7 kali, insyaAllah tuan-tuan tolong wawarkan dengan sahabat-sahabat. Madrasah kita sekarang dalam proses membina dapur dan dewan makan yang baru. Keluasan dapur dan dewan makan itu 40 kali 50 kaki. Alhamdulillah, dewan itu dan dapur itu tuan-tuan, ya, kami tak bagi kepada kontraktor. Kami buat sendiri disebabkan nak jimat kos. Ya, jadi kita buat sendiri dengan pelajar-pelajar. Ya, alhamdulillah, ya, tapak dah siap dan ikat besi dah selesai. InsyaAllah hari Khamis ni kita akan panggil lori untuk tuang simen konkrit. Ya, jadi projek ni kalau boleh saya berharap agar dapat disiapkan awal lah, sebab dewan makan yang sedia ada agak terlalu uzur dan dapur tu pun masya-Allah juga. Jadi masya-Allah pada hari ini saya dengan rasa hina diri saya merayu kepada sekalian jamaah yang Allah kurniakan kepada kalian akan kemudahan dalam satu hal, iaitu keduniaan. Maka saya mengharap sokongan pada agama itu sendiri. Jika tiada, maka saya mengharap sokongan doa daripada kalian. Sokongan doa, mudah-mudahan saya kuat insyaAllah di dalam melaksanakan kerja agama ini. Sama-sama kita insyaAllah kita baca selawat ini 7 kali. Kemudian kita tutup dengan doa insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah selawat ini ada saya tuliskan. Alhamdulillah. Saya tahu tuan-tuan tak dapat. Ada kita tuliskan, dan insyaAllah nanti tuan-tuan ambil selepas daripada solat isyak insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi' as-samawati wal-ard, ya Zal Jalali wal-Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami semakin hari semakin kurang. Ya Allah, semakin hampir kepada kematian, semakin hampir untuk bertemu dengan hadrahmu. Ya Allah, tetapi kami masih lagi lemah dalam berbuat ketaatan. Kami masih lemah dalam mengumpulkan kebaikan dan ibadah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon sedikit daripada rahmatmu. Walaupun kami tidak kuat seperti mana umat-umat yang terdahulu, ya Allah, melakukan kebaikan dan ketaatan, kami mohon, ya Allah, berikan kami sedikit ruang di dalam jannahmu. Ya Allah, berikan sedikit tempat untuk kami di dalam syurgamu. Ya Allah, walaupun kami tidak sebaik mana hamba-hambamu yang terdahulu, kami tidak sebaik ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan sekalian kesilapan kami dan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami ruang dan peluang rahmatmu. Ya Allah, berikan kami akan setitis daripada rahmatmu. Ya Allah, payungkan kami dengan payung kasih sayangmu. Ya Allah, selimutkan kami dengan selimut keredaanmu. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, dan Islam kami. Ya Allah, sehinggakan kami dapat mengucap La ilaha illallah di saat kematian kami. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang mana kami tidak kuat menghadapi akan fitnah kematian yang digambarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kami tidak tahu sama ada kami boleh menghadapi saat sakaratul maut atau tidak. Ya Allah, sama ada kami boleh menyebut akan namamu pada ketika kami memikirkan akan kesakitan maut itu sendiri. Ya Allah, ya Allah, kami mohon rahmatmu, kami mohon pertolonganmu. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, kau berikan kami peluang dan ruang serta anugerah yang telah kau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Ya Zal Jalali wal Ikram, walaupun kami tidak berhak mendapat anugerah tersebut. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, rahmatkanlah surau ini. Ya Hayyu ya Qayyum, barakahkan surau ini. Ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah keberkatan dan rahmatmu ke atas surah Ar-Rahmah ini. Ya Allah, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين.